Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Christine Amadayo Lestari Hutapea. Saya berasal dari Gereja HKBP Balikpapan, Resort Kalimantan Timur, Distrik 27, Borneo. Yang terhormat Inang Kepala Departemen Diakonia HKBP, yang terhormat para dewan juri, dan yang terhormat Amang Inang dan para penonton yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan karena telah memberikan kita nafas kehidupan dan perlindungan sampai saat ini. Teman-temanku, sekarang dunia sedang dilanda wabah yang sangat mengerikan. Kita telah kedatangan tamu yang tak diundang, yang biasa disebut Corona atau COVID-19. Melihat cara berkembangnya dan penyebarannya yang sangat cepat sekali, maka tema pidato kita lebih baik mencegah daripada mengobati merupakan tema yang tepat sekali untuk disampaikan dalam pidato saya ini yang berjudul Pentingnya Mencegah Penyebaran Virus Corona. Penyebaran virus corona ini membawa pengaruh kepada kehidupan saat ini, seperti toko-toko, usaha-usaha, maupun sektor pariwisata tutup karena virus corona ini. Sehingga banyak masyarakat yang tidak bisa bekerja, dan mereka tidak mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu, corona ini berdampak bagi kita sebagai siswa maupun siswi dan mahasiswa. Dahulu ketika keadaan masih normal, kita pergi ke sekolah maupun kampus dengan ceria. Tapi sekarang, karena ada corona, kita harus belajar di rumah dengan online. Tetapi, di sisi lain, kita juga bisa melihat banyak orang yang tidak mengikuti aturan pemerintah. Mereka justru pergi keluar dengan hal-hal yang tidak penting. Tanpa mereka sadari, mereka rawan sekali menyebarkan virus corona ini ke masyarakat sekitar. Hal tersebut membuat pasien yang terkena virus corona semakin banyak dan pekerjaan para medis pun bertambah berat. Dalam situasi seperti ini, marilah kita saling bekerja sama dan peduli antara satu dengan yang lainnya. Cara-cara untuk mencegah COVID-19 ini adalah, pertama, rajinlah mencuci tangan dengan air yang mengalir. Kedua, tidak memegang bagian sekitar wajah dengan tangan yang kotor. Ketiga, menggunakan masker ketika keluar rumah. Yang keempat, menjaga jarak 1-2 meter dari orang terdekat. Yang kelima, hindarilah berjabat tangan. Kita dapat menggantinya dengan salam Jawa atau salam Indomaret. Tetaplah di rumah dan lakukan hal-hal positif. Perbanyak makan sayur dan minum air putih. Dengan mengikuti aturan dari pemerintah untuk tetap di rumah, kita juga sudah melakukan perintah dari Tuhan yang tertulis dalam Roma 13 ayat 4 yang berbunyi, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Demikianlah pidato dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri pidato ini dengan membacakan sebuah pantun, yaitu, makan nasi di tengah sawah. Padi menghijau menyejukkan mata. Kesehatan itu adalah anugerah yang harus kita jaga senantiasa. Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Horas.